Okay, first step kita sediakan power supply. Lepas tu kita sambungkan wayar, dua wayar, pakai AC output ke tiga tip timer kita ni. Okay, sambungkan dia dulu bagi dia masuk betul. Okay, lepas tu kita test dulu ada power ke tak ada. Okay, kita on kita power. Okay, maknanya tu tak ada power. Sekarang ni kalau nak confirm betul, sekarang ni kosong voltage, kita naikkan ke 6, pakai 6 eh. Jadi sekarang ni kita masukkan kita masukkan karbon dalam ni ya. Ni dia boleh tolak, dia boleh tarik. Jadi sebelum nak masukkan tu, tarik dulu. Masukkan karbon, masukkan sampai belah bawah sekali. Pastikan dia masuk kat sebelah bawah sekali. Okey. Lepas tu tolak masuk. Ambil paper, masukkan dari sini, masuk sebelah bawah karbon, keluar dari sini. Okey, persediaan kita dah siap lah. Jadi kalau kita nak atas boleh kita boleh nyala. Okay. Ni boleh tengok lah dia punya result ni. Okey. Okey. Seterusnya ni kita ada dalam set ni pun kita ada sediakan weight. Weight ni kita pakai kalau kita tak ada apa-apa barang yang bergerak lah, yang untuk tarik tiga timer tu. Jadi kita pakai weight, kita just jatuhkan weight ni je. Cara nak masukkan tiga timer apa cara nak masukkan paper dalam weight ni? Atas ni tadi ada screw. Okey, sini. Jadi kita sambut. Masukkan paper. Masukkan paper ni dulu kat tengah. Pasang screw balik. Pasang screw balik. Jadi sebelum nak masukkan paper dalam ni, masukkan dulu paper masuk dalam ni ke sini, baru masukkan weight. Jangan jadi sini lah, lebih bang. Lepas tu nanti dia akan jatuh, tarik.